Pirsa, ratusan nasabah Indosuria melakukan aksi turun ke jalan di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Korban Indosuria mendesak Mahkamah Agung mengusut tuntas kasus tersebut dan menghukum Henry Surya seberat-beratnya. Putusan bebas terhadap Henry Surya, pemilik koperasi Indosuria oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, membuat para nasabah geram. Selain mendesak Mahkamah Agung mengusut tuntas kasus itu, mereka juga ingin Henry Surya dihukum seberat-beratnya. Mereka juga meminta agar seluruh aset para nasabah senilai 106 triliun rupiah segera dikembalikan. Jika tuntutan mereka tak juga ditanggapi, massa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan dengan mendatangi Istana Negara, kantor Bareskrim Polri, hingga gedung Mahkamah Agung. Mengharapkan ada ketegasan dari pemerintah. Dalam hal ini kan Mahfud MD mewakili pemerintah agar perkara ini benar-benar diatensi. Indosuria ini harus menjadi perhatian nasional, jadi harus ada atensi khusus dari pemerintah. Jokowi punya kewenangan, punya diskresi untuk mengatensi kasus ini. Karena kerugiannya sangat banyak, 106 triliun, korban 23 ribu orang. Harus dikembalikan aset ini kepada